Ya, jadi saya udah coba untuk meyakinkan beliau, tapi beliau tetap menolak untuk bekerja sama dengan penerbit manapun. Ya udah, mau gimana lagi? Saya mau, Pak. Kata teman-teman gue yang pernah kerja sama dia ya, Pak Yan tuh orang galak banget. Pak, kayak jujur nih gue takut banget kayak sama dia. Saya bisa loh, Pak, gantiin Rani untuk dealing sama Pak Yan. Tapi sayanya gak mau. Lagi latihan boxing barusan? Enggak. Kamu pikir saya gak bisa lihat? Gue ada ide. Oh ya, kenalin saya ya, Pak. Saya Kay, saya dari Analogi. Kalau gue bisa ngajak Pak Yan kerja sama gimana? Apapun yang lo minta, bakal gue lakuin. Oke, deal. Dia mau kasih saya kesempatan. Kalau saya bisa ngalahin dia main football Sabtu minggu depan. Ajarin deh, Pak. Ajarin? Saya mau kita latihan intensif setiap hari sepulang kerja. Siap, bos! Itu tongkatnya udah saya siapin. Tuh, lebih pendek kan? Tongkatnya buat anak kecil. Cocok. Udah lah, saya kayaknya gak bakat. Anyway, kalau di Analogi itu ada larangan keras untuk antara pegawai itu pacaran. Sampai tiap kali ada yang pacaran, salah satunya itu harus resign. Kita berdua doang, Pak, di rumah ini. Ya terus kenapa?